Madura United FC belum memutuskan akan geber laga uji coba pada pemusatan latihan di DKI Jakarta ini. Berikut berita selengkapnya. Pelatih Madura United Mauricio Souza menceritakan awal memasukkan program pertandingan persahabatan pada pemusatan latihan. Saat agenda training center di Jakarta direncanakan dihelat selama 24 hari. Namun ada perubahan masa TC yang membuat lebih singkat dengan dimulai sejak hari Rabu 10 Januari 2024. Sedangkan tim berjuluk Laskar Sepekrap ini sudah akan berlaga kontra Persis Solo di Stadion Manahan Solo pada Selasa 30 Januari 2024. Pertandingan tersebut merupakan laga tunda yang seharusnya berlangsung pada tahun kemarin. Kendati begitu, Mauricio masih akan diskusi soal waktu yang singkat tersebut dengan manajemen Madura United. Selain itu, pelatih berusia 49 tahun ini menyampaikan, secara bertahap perkembangan tim terus bagus. Ia percaya diri bisa tampil lebih baik pada sisa laga di kompetisi domestik tertinggi Indonesia musim ini. Vão ser feitos aqui. Físico, técnico e tático. É. Professor, já temos bastante tempo aqui. O senhor vai fazer alguns amistosos aqui ou tem ideia? Não sei ainda, não tenho essa confirmação. De 4 semanas caímos para 2. Diketahui Madura United FC masih memiliki 12 pertandingan. Saat ini tengah bertengger di posisi kelima dengan koleksi 35 poin dari 22 laga yang dimainkannya. Adinda Salsabila, Syahid Mujtahidi, KTV Sport melaporkan.